Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel MFS 107.5. Pada siri kali ini, saya akan membincangkan serba sedikit mengenai isu yang sering dibangkitkan oleh pemilik-pemilik WMoto RT3, iaitu suspension, masalah suspension belakang dan hadapan yang agak lembut. Jadi pada hari ini kita akan fokus kepada masalah, bukan masalah tapi isu berkaitan fork hadapan yang agak lembut. Okey. Kita tengokkan simptom-simptom yang dialami oleh para pemilik RT3 ini adalah pertamanya adalah bunyi clicking. Bunyi clicking pada fork hadapan, iaitu berkemungkinan diakibatkan oleh compression spring tersebut ataupun semasa dia meregang. Tidak pada semua keadaan, dalam keadaan tertentu apabila kita melalui jalan-jalan yang tidak rata, bunyi ini akan kedengaran. Yang keduanya pula adalah fork rasa terhentak. Yang ini mungkin berlaku apabila mungkin anda melalui bumper, dan biasanya kita akan tekan brake hadapan dulu, dan masa dia compression tu kita lalu bumper dan di situ ada bunyi rasa terhentak. Ini adalah simptom kedua yang dirasai oleh kebanyakan pemilik RT3 yang memberikan feedback mengenai fork hadapan ini. Yang ketiganya adalah fork ini terasa berhayun ataupun membuai ataupun dia bouncing. Okey, dalam keadaan biasa slow riding mungkin kita tak berasa sangat, tapi dalam kelajuan 110 dan ke atas apabila kita melalui jalan-jalan yang tidak rata, sebagai contoh di Kuala Lumpur Putrajaya, ini adalah laluan daripada tol elit Putrajaya masuk ke Putrajaya. Jalan ni memang tak rata, beralun-alun. Dekat sini kita boleh merasai bahawa fork hadapan RT3 ini dia membuai sedikit, iaitu berayun. Yang keempat adalah simptom yang dihadapi oleh beberapa individu adalah calling ataupun cover bawah, sama ada calling itu ataupun double stand tersagat di jalan raya semasa kita mengambil corner ataupun melalui speed bump. Okey. Ini saya kongsikan, ini adalah spring original RT3. Panjangnya adalah 30 cm. Diameter spring ni saya tidak pasti, tapi saya anggarkan lebih kurang 4 mm ataupun mungkin 5 mm. Okey, apa yang anda perlu tahu tentang spring ini, bukan kita tak tahu yang mana satu jantan, yang mana satu betinanya, hujung mana jantan, hujung mana betinanya, tetapi kita kena tahu yang mana menghadap sebelah atas dan yang mana menghadap sebelah bawah. Okey, berdasarkan perbincangan dengan mekanik-mekanik motor yang biasa saya jumpa, dalam kebanyakan keadaan spring yang rapat adalah berkedudukan di sebelah bawah. Okey, kita tengok pula beza antara spring fork RT3 ini dengan Honda Forza. Okey, apabila saya dulu menukar spring RT3 ini, yang susah juga nak sebut motor sendiri kan. Recommendation daripada mekanik ataupun kedai motor adalah menggunakan spring Honda Forza. Saya tak pasti ini sama ada 250 ataupun Honda Forza 300cc. Kalau kita lihat secara fizikal ni pun kita dapat lihat diameter spring ini adalah lebih tebal daripada spring asal RT3. Dan kalau RT3 ini tadi dia punya panjang dia 30 cm, untuk Forza ni dia kurang lebih kurang 5 cm, iaitu 25 cm. Tetapi yang pastinya spring ni boleh dikatakan keras. Saya telah mencuba beberapa setting sebelumnya yang akan saya kongsikan selepas ini. Okay, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, kita tengok dulu perbandingan grade kelikatan minyak Fox. Okay, yang ada di pasaran biasanya di kedai-kedai motor adalah grade 15 sehingga grade 30 sahaja.
Okay, dalam keadaan biasa, fog dari kilang akan datang dengan grade minyak sama ada 7W ataupun 10W. Di antara 5 dan 10 tu biasanya kadang-kadang ada grade 7W daripada kilang. Okay. 15W ni dia sederhana keras, 20W dia keras dan 30W lagi keras. Okey. Sekarang saya nak sharekan pengalaman ataupun pengamatan dari pengalaman saya menukar beberapa setting grade minyak fog dan juga spring fog. Mula-mula dulu, yang pertama sekali saya lakukan adalah untuk menukar ataupun servis fog ini dengan menggunakan minyak grade 15W dengan spring asal. Kuantiti minyak saya letakkan 150 ml. So kalau grade asal ni, kita springnya agak lembut dan bunyi clicking itu selalu kedengaran. Apabila saya menggunakan grade 15W ini, spring masih lagi agak lembut tetapi bunyi clicking itu dah tak ada. And then saya diperkenalkan pula dengan spring Forza ini. So bila tukar spring Forza ni, saya saja nak cuba 30W macam mana rasa dia kan. Memang tak ada compression langsung, hampir tak ada compression dan rebound. So macam mana nak tahu? Kita tekan brake, kita tekan handle kita, memang tak bergerak pun. Okay. Dalam keadaan jalan ataupun kita melalui zebra crossing yang sama ada yang lebar ataupun yang jenis halus kuning dan merah tersebut, dia tak ada bouncing tapi dia melompat-lompat keadaan motor ataupun tayar motor kita. And then saya tukar pula, reduce kepada 15W, still menggunakan spring Forza dengan kuantiti minyak fog 150 ml. Yang ini dia agak keras, sedikit keras, ada minimum compression and rebound. Boleh juga dipakai, tapi dalam banyak keadaan bila kita melalui jalan yang biasa kita lalui, sama ada pergi kerja yang banyak tak rata, lama-lama jadi tak selesa. Okay, then saya tukar pula kepada 20W, guna balik spring asal, setting 150. Yang ini lebih baik dia punya feeling dia daripada setting 1 dan 2, of course 3 dan 4. Selepas beberapa ketika, saya ada beberapa rakan kita yang servis fog mereka ini menggunakan minyak ATF dan mereka letak 180 ml. So bila saya melihat minyak ni boleh diisi sampai 180 ml, saya menukar setting saya balik kepada minyak 15W menggunakan kuantiti 160 ml. Ini ada satu bengkel yang saya pergi, mekanik ni kata biasa dia isi minyak Fox untuk Maxi Scooter 250 ni adalah pada kadar 160 ml. So macam mana rasanya? Selepas 2-3 bulan dia rasa makin agak lembut, dan next service mungkin saya akan tukar 15W tapi saya tingkatkan kepada 170 ml. Sebenarnya setting grade fog oil ini dan juga berapa kuantiti minyak yang perlu dimasukkan itu adalah agak subjektif, bergantung juga kepada berat penunggangnya. Macam saya dalam range 70 ke 75 kg, 160 ni saya rasa ringan, dan ada kawan saya pula yang baru tukar 15W 170, dia kata agak keras, tapi saya rasa 160 ni agak nipis ataupun agak ringan dia punya minyak dia, dan saya akan upgrade kepada 170. Kita tengok pula lepas ni macam mana dia punya apa orang kata keadaannya, sama ada lebih baik ataupun tidak. Tapi secara overallnya saya merasakan punca asal ketidakselesaan ini adalah pada spring tersebut. Kalau spring Forza tadi terlalu keras, yang spring asal ni pula terlalu lembut. So kita tengah mencari spring in between yang agak sederhana
medium dia punya compression and rebound punya flexibility. Okay. Daripada segi servis fork ini, kalau kita pergi ke bengkel-bengkel di mana juga range harga dia adalah antara RM90 ke RM120 untuk satu set, maknanya kiri dan kanan. Sebelum tadi saya terlupa juga untuk spring RT3 ini, tadi dia ada spring yang renggang sebelah atas dan spring yang rapat di sebelah bawah. Ada juga satu dua isu yang mana spring ini dipasang sebelah kanan lain dan sebelah kiri lain. Okey, kepada rakan-rakan yang baru membeli RT3 ini, mungkin anda nak servis fork harapan, boleh minta mekanik untuk check keadaan spring, position spring di kiri dan kanan tersebut sebelum anda memasukkan minyak yang baru. Itu tadi sedikit perkongsian saya mengenai minyak fork ini, setting minyak fork. Terpulang kepada anda untuk mencuba grade yang bersesuaian dengan keadaan fizikal anda dan juga tunggangan harian. Mungkin anda memegang bersendirian secara solo ataupun dalam banyak keadaan mungkin anda ride skuter ni berdua. Okey. Saya harap perkongsian ini dapat membantu rakan-rakan sekalian untuk setting fork masing-masing. Okey. Yang ini adalah kombinasi yang boleh dicuba. Sekiranya anda menggunakan minyak grade 10W yang memang saya cari dekat kedai pun susah nak jumpa, kedai servis motor, kecuali mungkin yang dia jual minyak saja, anda boleh cuba letakkan 180 ml. Ada rakan-rakan kita yang letakkan 180 ml tetapi mereka menggunakan minyak APF bukan minyak Fox. Sekiranya anda ingin mencuba minyak 15W, sure saya adalah antara 160 ml ke 170 ml. Untuk 20W pula, saya pernah mencuba 150 ml, tapi mungkin anda boleh mencuba daripada 140 ke 150. Kalau ada pula yang nak cuba yang keras ni 30W, letaklah 14. Okey, kuantiti minyak juga memainkan peranan mengenai apa ni, sama ada keras ataupun lembutnya fork tersebut. Bukan saja grade dia tetapi kuantiti yang diletakkan di dalam fork tersebut. Sebab ya, komposisi di dalam fork tersebut mengandungi spring, mengandungi minyak fork dan mengandungi juga air di dalam tu, apa, udara. Udara tersebut juga akan ada punya compression dia. Okey. Itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Diharap dapat membantu semua. Jumpa lagi.